langsung. Loncat belakang. Loncat depan. Loncat kanan. It's my sweet. Pagi. Oke, guys. Hari ini saya ada di Pantai Timur dan akan melihat situasi di Pantai Timur ya, guys ya. Tuh di belakang saya udah ramai banget, guys. Oke, untuk melihat video selanjutnya jangan lupa like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, channel Muhammad Adit. Oke, guys, sekarang saya ada di Pantai Timur, guys. Inilah situasi di Pantai Timur ya, guys ya. Di pagi hari ini pengunjungnya sudah mulai berdatangan dan mereka sedang melihat matahari terbit ya, guys ya. Dan di samping saya nih, guys, deretan ini banyak banget, guys, nyampe ujung, guys. Yuk kita ke jalan. Dan inilah situasi di pinggir jalan juga, banyak mobil-mobil yang parkir ya, motor juga sudah ada. Oke, saya akan cek ke jembatan Cikidang ya, guys ya. Kita let's go jembatan Cikidang. Oke, sekarang saya sudah ada di Pantai Timur juga ya, guys ya. Di ini dekat jembatan Cikidang. Nanti saya akan maju menuju jembatan Cikidang dan di sini matahari tertutup kabut, guys. Oke, kita let's go jembatan Cikidang. Let's go. Ikutin saya terus ya, guys ya. Oke, buat kalian yang baru menemukan channel saya, silakan subscribe dulu ya, guys ya. Karena subscribe itu gratis, bro. Nah, inilah situasi di pagi hari ini ya, guys ya. Pengunjungnya juga sudah mulai berdatangan dan sedang berselfie-selfie dengan matahari terbit yang terlihat dari jembatan Cikidang. Nah, ini banyak kan pengunjungnya. Oke, nanti saya akan cek ke pantai barat langsung ya, guys ya. Cekidau, putar balik, guys. Set. Inilah situasi pantai barat saat ini, guys. Pansit, loncat belakang, loncat depan, loncat kanan, loncat kiri. Oke, tepuk tangan. Sekarang oke, ini situasinya ada di pantai barat dan lokasinya di depan kantor lifter ya, guys ya. Oke, nanti saya akan ke pantai barat lagi paling ujung, guys, yaitu dekat cagar alam barat ya. Let's go. Oke, guys, saya sudah ada di pantai barat dekat cagar alam barat ya, guys ya. Inilah situasi wisata Pangandaran hari Minggu ya, guys ya. Pengunjungnya full, banyak banget pengunjungnya, guys. Ada jutaan orang ya, guys ya. Mantap. Oke, buat kalian yang ingin berwisata ke Pangandaran, silakan merapat berwisata ke Pangandaran ya. Tetap gunakan prokes ya, guys ya. Dan di sini juga ada yang dikubur, guys. Ini rombongan para anak santri ya, guys ya. Rombongan para anak santri yang sedang berwisata ke Pangandaran ya. Liburan ya, hari weekend. Mantap. We'll be right back.